Kalau nak belajar, ini kan ada uang limo ya deh. Bisa. Jadi tidak perlu bawa panci di rumah. Wajib yang namanya seril, pos itu wajib. Ayo sel, semangat. Sangat-sangat wajib. Seril dan lengkuas. Ya. Serilnya enggak. Mantap. Pokoknya semangat, bukan lagi bapak-bapaknya, ibu-ibunya hadir, anak-anak juga hadir. Ini membuktikan sebenarnya semangat kewirausahaan di Batu Raja itu tinggi. Dan mungkin masih banyak kawan-kawan yang lain yang belum tergabung di komunitas kita ini, silakan bergabung untuk men-scale up bisnis, naik ke bisnis, dan sharing bikin bisnis. Atau lagi yang nak kerja ke bisnis tapi bingung mulainya cak mana. Nah, di sini yang kepan. Top. Ya. Haramannya untuk anggota bakal naik kelas bisnisnya. Yang omsetnya masih hitungan puluhan juta naik jadi ratusan juta. Yang ratusan juta naik jadi miliaran. Yang jelas, mereka yang selama ini punya masalah dendam bisa berbagi. Mereka akan berbagi di sini dan membuka solusinya sama-sama. Nah, ini harapannya untuk anggota. Maju terus. Dari aku. Ya. Jadi komunitas TDAU Kuraya hari ini resmi di launching. Saya menghadiri acara launching ini dari TDA Palembang, sekaligus mewakili Ketua TDA Wilayah, Pak Yoki Firmansyah. Semangat teman-teman TDA Kuraya ini luar biasa, walaupun mereka di daerah kabupaten yang 5 jam dari Palembang, tapi semangat mereka tidak kalah dengan teman-teman yang di pusat, yang di Palembang, dan TDA-TDA lain di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan TDA Kuraya ini nanti menjadi bagian dari virus penyebar kebaikan, membuat UKM bertumbuh, wirausaha bertumbuh, yang kedepannya akan berdampak kepada bangsa kita, Indonesia, agar jumlah wirausaha melebihi angka yang ideal, melebihi. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas, jadikan ini sebagai amanah, sebagai jalan untuk meraih pahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan tugas nanti tidak ada hitung-hitungan, tidak ada capek-capeknya, karena setiap keringat yang kita teteskan itu akan bernilai ibadah.